Halo teman, hari ini aku akan memulai proyek baru ya teman, dan sekarang aku akan fokusnya ke game ya, bukan hobi. Oke, jadi pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah buka workspace, habis itu base plate ya kita hapus dulu. Nah, salah. Dan dihapus teman, ininya kertas, dikatasin aja. Nah, enggak, kita hapus dulu aja deh ya. Nah, habis itu kita buat part. Materialnya kita bikin mana ya guys? Nah ya ini ya guys, habis itu warnanya bright green ya. Oke. Sekarang kita akan skill ya. Sebentar. Nah kayak gini lah ya, segini. Oke. Segini lagi ya, tambahin lah ya luasnya, soalnya kan ini kurang luas. Nah, begini kali ya. Tambahin lagi kali ya. Oke, sudah seperti ini, dan sekarang kita akan move ke atas. Nah, oke, seperti ini. Dan sekarang kita buat batu-batuannya yang kayak rock border itu, kayak ini ya, teman. Pinggiran nih tuh banyak teman, little map rock border itu pinggiran ya, tuh ada juga yang tersedia dari box, tapi ini kurang luas ya, jadi ya karena kurang luas terpaksa aku hapus dan aku pengen coba yang lain. Ini gede nih, mantap gigi. Aduh, ini kayaknya udah mau buat apa istana yang gede banget bordernya, border aja segitu. Coba ini ada river-nya. Oh, oke, ini cuma batu-batuan doang, dengan di sini ada air kayaknya ya. Tuh lantai tuh kayaknya lantai ya, sebentar. Yaudah deh, kita bikin aja ya sendiri ya, teman. Soalnya kayaknya kalau bikin sendiri lebih bagus ya. Aku mencet dong. Oke. Yaudah deh ya. Nih. Kita buat stat. Mana ini? Stat main di slide ya maksudnya. Habis itu kita buat jadi warnanya medium stone gray ya, teman. Terus kita bikin part. Habis itu kita skill-skillin. Skill terus ke atas, gede. Skill lagi. Nah, oke. Sudah seperti ini. Dan kita rotate. Kalian boleh ikutin aku yang men. Tapi kalau kalian mau buat project yang berbeda. Tapi juga game kayak gini. Gak apa-apa yang men. Yalah, ini kegeser dong. Yaudahlah, andu-andu aja. Nah, mantap. Kalian juga boleh tuh kayak gitu. Tapi kalau kalian juga mau ikutin aku gak apa-apa. Itu lebih bagus ya. Oke. Habis itu. Control D. Nah habis itu. Oke. Begini. Oh ya, jangan lupa kita anchor ya. Men, cara cepatnya meng-anchor itu. Atau select semua blok kayak gini aja ya. Men, tinggal tekan dan hold. Itu bahasa Indonesia apa ya? Seringan ngomong bahasa Inggris teman. Hold itu tahan, nah ya bener ya teman, tahan. Habis itu kita anchor. Nah, oke, mantap. Kalau ada part yang belum ke anchor nih, ini soalnya kita akan anchor dulu. Nah, habis itu kita select all. Anchor-nya nggak bakal nyala ya teman, karena ada part yang belum dinyalain anchor-nya. Nah, jadi simple aja, begitu aja. Habis itu ini kita rotate. Oke. Nah, seperti ini kali ya. Habis itu kita gedein sedikit-sedikit skill. Oke, mantul. Oke, setelah itu kita akan membuat apa ya? Kalau tanah itu pakai material apa ya memang biasanya? Grass material.
Dura. Coba deh, kita coba-coba aja deh. Gimana kalau kita pakai semua plastik? Gak ada materialnya dong. Kayak kosong gitu dong. Dan nanti kalau aku udah apa udah tahu biasanya orang-orang tanah jadiin tanah itu materialnya apa, aku bakal bikin ya temen, tenang-tenang. Tapi kalau kalian udah tahu, bolehlah kalian ya temen apa bantu aku dengan cara komen ya. Komen. Oke, seperti ini. Dan kita buat, nah, gedein dikit ya. Oke, mantul. Habis itu, lama ini nanti kalau dilihat orang kayaknya kejelekan deh ya. Tapi kan biasanya orang cuma enjoy-enjoy doang kan, nggak merhatiin apapun. Nggak, tapi misalnya kalau developer masuk gimana ya? Bakal perhatiin semuanya kan? Mungkin pengen nyontek materi kali ya. Deh, kita buat materialnya jadi sen kah? Sen mah jadi pasir, tapi kita coba dulu ya. Ya, ini mah jelek. Pakai sen aja dulu yang men. Paling mirip sama tanah soalnya. Habis itu kita bikin jadi grass, warna ini. Terus kita bikin ke sini. Nah. Widih, mantul juga. Ini. Ini kayaknya harus kita move ya, teman-temanku sekalian. Dan sekarang yang kita harus buat adalah experimen. Kalian tinggal ke part, habis itu salah deh, which maksudnya ya. Kalau sperma itu ya tadi apa ya? Ah ya, bulat bakso ya. Seperti itu bakso. Oke, habis itu kita turunin ke sini. Oke. Nanti aku bakal apa itu ya juga ya, teman. Apa namanya? Bikin grupnya ya kalau game-nya udah jadi gitu misalnya. Oh ya, aku juga mau bilang kalau free script itu sangat membantu ya, teman. Oke. Jadi misalnya kayak gini nih, teman nih. Ke inventory. Nah, ini ada 3D atmosphere. 3D atmosphere ini bisa didapatkan dari game Space Environment. Kalian lihat tuh di sebelah skydive kayaknya ya. Aku lupa kayaknya ya. Tapi semua aja benar ya. Ini warna apa sih? Udah sama aja ya warnanya. Nah, baru. Enggak sama ini. Ayolah, wuih. Yaudah deh, coba kita gedein aja. Oh, ini udah sama. Nah, ya aku pengen lanjut bilang nih 3D atmosphere. Nah ya, kita insert aja. Oke. Nih, nanti ada tulisan open me. Habis itu thumbnail, ini delete aja. Katanya, place in replicated, apa ini? Coba kita panjangin dulu. Replicated for first or starter player script. Ya udah kita pilih di starter player script aja ya. Tuh, di mana tadi? Oh, replicated first aja deh. Kita masukin ini ke replicated first. Oke, nice. So. Dan set. Oke, ini kita clean dulu. Nice, so, oke. Untuk map making lobby-nya sudah jadi ya, teman. Kayak gini aja untuk lobby-nya. Dan nanti aku akan tambahkan kayak, ya kalian tau lah ya, teman. Nanti aku mau bikin namanya itu
Blade Sim, anime Blade Simulator. Tapi kayaknya itu susah banget, teman. Nah, kayak gini ya, teman. Biasanya kayak game Ninja Legend lah ya, kayak game lainnya yang mirip kayak simulator bisa di sell gitu. Kayak yang kita main kemarin, teman, Champion Simulator. Oh ya, aku tadi belum sempat bilang juga ya. Dan kalau kalian ingin script gratis tuh, kalian tinggal join aja game Space Sailor. Bentar, nih kita search dulu di Roblox supaya kalian ngerti yang mana. Yang kita pernah land di moon itu loh, teman. Yang ya kita pernah buat, kita pernah buat itu ya. Apa ya? Lupa namanya. Ah ya benar. Lupa namanya. Ah ya benar. Ya, pokoknya ini ya, teman. Nah, kalian tinggal join aja nih. Bentar ya, kita join dulu. Nah, yang pernah kita buat menancapkan bendera itu loh, teman. Sebentar. Love you, Milo. Sebentar, sebentar, mohon bersabar, memang kita harus di PGT yang ini, kita ketik aja, ini kita ketik aja. Nah, ini teman-teman, di sini juga ya. Oh, itu kayak apa gitu, pokoknya rumput begini, restoran sih ya. Ini lumayan, kalau stick juga sih, restoran. Oke, sekarang kita akan clean Pulsar Nova's Hacky Script. Nah, kalian tinggal ambil aja teman-teman. Kita raih buat Lancer, Rastik, Clean, Tracking. Ini mana ya? Aku... Dan, nah, di sini teman-teman. Aku mendapatkan scriptnya. Get the script. Nah ini dia tuh di atmosfernya yang ini aku ini udah beli ya. Jadi yang available ini cuma gitu yang di dalam situ doang yang sedangkan kalau yang ini itu buat kayak lompat-lompatannya jadi realistik gitu ya. Misalnya yang biasanya kita pakai di skydiving itu kan lompatannya sangat realistik ya. Kayak nggak kayak lompatan biasa yang kayak gini ya. Nah bukan kayak gitu tapi ada animasinya juga. Badan kita kepala kita menuju ke bawah. Jadi gitu ya. Dan itu aja aku yang aku mau jelaskan di game ini yang game Space Sailor ini. Dan sekarang aku akan lanjutkan map makingnya. Oke sekarang. Nah, ini kita udah place di replicated first dan kita anchor dulu supaya semuanya tertata dengan baik. Anchor, oke. Dan sekarang kita play ya. Sebentar, kita play here aja deh. Nah, kalian lihat man seberapa realistiknya sky-nya. Oh my god. Bagus sekali ya teman-teman. Dari mataharinya yang sangat terang. Dan langitnya. Ya mirip kotak. Ya. Oke mungkin begitu lebih udah bagus ya. Dan kalau kalian live atau lihat dari Roblox studionya. Memang sky-nya masih belum. Berapa ya? No. Ya lupa ya. Terlihat. Nah, ya benar. Aku tidak tahu kata benarnya apa tadi. Oke, sekarang kita yang perlu kita cari adalah ini ya. Invisible spawn. Spawn. Pem 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 pem
mau. Oke, sudah seperti ini. Dan sekarang kita, aku cepetin dulu ya teman, sampai map makingnya selesai. Oke. Oke, guys, mungkin ini anda di videonya. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you next video. Dadah!